Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Rizky Trisdi. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku bakal nge-review 3 jenis ASI booster yang viral yang bisa bikin ASI lancar dan ini beneran ngaruh atau cuma hoax doang ya. Dan kira-kira dari ketiga jenis ASI booster ini, mana ya yang paling bisa bikin ASI banjir dan berkualitas? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa sambil di-subscribe dulu. Oke, jadi aku bakal kenalin dulu nih 3 ASI booster yang bakal aku review kali ini. Yang pertama ada Blackmores. Siapa yang gak tahu Blackmores? Ini pasti satu dunia udah kenal dan ini udah viral banget. Terus yang kedua ada si Legendary Milk. Ini juga gak kalah viral dan pasti, tapi gak sih terkenal Blackmores sih. Terus yang ketiga ini ada Mamuong. Ini produk lokal yang terkenal dan viral karena Moms Nagita Slavina sebagai ambasadornya dan juga si Cipung. Siapa yang gak tercipung-cipung? Ayo, pasti semua tercipung-cipung kan. Nah, dari ketiga ini, yang pertama aku bakal nge-review si Blackmores ini dulu ya, Mom. Dan Blackmores ini brand dari Aussie. Jadi, kalau aku mengkonsumsi Blackmores ini dari mulai aku hamil sampai dengan selesai lahiran dan aku masih lanjutin untuk membantu ASI aku biar ASI aku lancar. Dan alhamdulillah aku cocok pakai Blackmores. Karena setahu aku dulu ini tuh Blackmores produk yang paling bagus dan juga ini aku malah sekarang sisa tinggal 6 aja nih, tinggal 6 kapsul aja untuk Blackmores-nya. Terus untuk komposisinya, Blackmores ini itu punya kandungan omega 3, B6, vitamin B12, sama vitamin C dan masih banyak lagi untuk membantu ibu hamil dan juga menyusui. Ini dikonsumsi 2 kali sehari ya Moms untuk Blackmores-nya. Dan untuk harganya ini Rp285.000, ini di official store-nya. Terus ini mengandung vitamin dan juga mineral yang bagus untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Hasilnya ini ngefek di aku dan juga bisa bikin ASI aku lancar. Tekanannya juga lebih banyak dan kandungannya juga bagus buat si tubuh kita. Hanya saja ini harganya termasuk ya Mom, termasuk mahal. Terus ya cuma sih emang lebih hemat ya karena minumnya kita tuh cuma 2 kali dalam waktu 1 hari dan kapsulnya gede-gede banget. Oke, yang selanjutnya ada Legendary Milk. Nah, ini aku juga coba-coba ya Mom karena kan siapa tahu abis minum Blackmores, minum yang lain hasilnya jadi lebih nampol gitu. ASI jadi lebih banyak, berkualitas, makin kental. Akhirnya aku coba-coba sih ini Legendary Milk ini dan ini aku beli harganya 100 ribuan karena yang isi 20 pcs ecer. Kalau misalnya mau beli yang isi banyak, isi 60 pcs itu harganya sekitar 425.000. Wow. Jadi aku mending ecer dulu buat coba-coba. Jujur nih aku nggak rutin minum ya Mom kalau si Legendary Milk ini. Walaupun dia bagus, tapi karena dari harga aja aku udah aduh terlalu gimana ya gitu. Tapi it's okay buat coba-coba, gak masalah ya Bun. Jadi kan aku bisa cerita nih hasilnya kayak apa. Ini kalau untuk petunjuk minumnya, dia itu 3 kali sehari. Jadi waktu 1 hari itu minumnya 6 kapsul. Dalam waktu 1 hari minumnya 6 kapsul. Untuk harga per 60 kapsul ini sekitar 425.000. Kalau 180 kapsul itu jadinya 840 berapa gitu ya Bun. Wah mahal banget ya. Menurut aku sih mahal banget. Nah, jadi aku pribadi untuk mengkonsumsi si Legendary Milk ini bisa meningkatkan dan memperbanyak volume ASI secara signifikan, terus bayi jadi nggak kolik, dan juga ini bisa mengentalkan ASI dan melancarkan ASI. Legendary Milk ini harganya termasuk yang paling mahal dibandingkan ASI booster lain. Walaupun ini ngaruh di aku, tapi harganya ini gak worth it. Ini bener-bener kayak yang sayang banget gitu loh. Mungkin kita bisa coba lagi yang lebih murah. Nah, lanjut ke belum cukup mencoba 2 ASI booster, aku lanjut juga untuk mencoba Mamuong. Nah, seperti yang udah aku spill dari awal, Mamuong ini viral dan terkenal karena di brand ambasadori oleh Moms Nagita Slavina ya. Aku juga gak nyangka sih ya, seorang Nagita Slavina gitu, seorang artis, dia memberikan ASI ke anak secara full gitu ya, ke si Cipung. Padahal kan ya bisa aja namanya artis ya, tinggal beli sufor aja gitu, kenapa sih susah-susah mau mengasihi? Ternyata dan dia pas udah mengasihi gitu, ASI-nya banjir, banyak banget. Sampai di video itu di-spill, isi kulkasnya itu penuh dengan ASI. Dan stok ASI booster Mamuong ini super duper banyak, gila. Aku sampai kaget dan speechless banget. Dan pantesan tuh, bikin si Cipung jadi makin pinter, makin gemes. Sampai kita tuh banyak banget se-Indonesia tercipung-cipung nih. Oke, jadi singkat cerita, setelah 4 bulan aku mencoba
setelah 4 bulan lahiran, aku udah cobain Black Mores, udah cobain Legendary Milk, aku ketemu sama si Mabuung ini. Dan efeknya ini bagus untuk melancarkan ASI, tapi sebelum itu tuh ternyata aku juga baru tahu, baru nggak kalau Mabuung ini tuh bisa dikonsumsi sama ibu hamil untuk bikin semangat dan membantu stamina ibu ibu hamil. Kadang kan ibu hamil tuh lemes gitu ya, ternyata ini tuh bisa dikonsumsi ibu hamil juga, cuma emang dosisnya atau takarannya dikurangi. Kalau untuk waktu menyusui, ini tuh minumnya 2 kali 2 kapsul. Jadi satu pagi 2 kapsul, sorenya juga 2 kapsul. Nah, aku biasanya minumnya gitu. Terus untuk kandungannya, dia itu mengandung daun kelor, terus daun katuk juga, dan juga ada ikan gabus. Nah, jadi ikan gabus tuh bagus buat ibu untuk ibu hamil dan juga bagus juga untuk ibu menyusui. Terus ada lagi nih tambahan, ini yang penting banget juga, ternyata Mabuung ini juga bisa untuk campuran MPASI. Nah, dulu aku juga pernah cobain, aku tambahin di MPASI bayi gitu. Ternyata emang dia suka gitu. Dan bisa bikin anak kita jadi makin cerdas juga. Terus untuk efek di ASI aku, dia itu pertama efeknya ASI-nya tuh jadi banjir, jadi banyak. Terus jujur li itu PD aku tuh banyak banget gerakannya gitu, cepet banget. Dia tuh kayak cepet banget tuh produksi ASI gitu loh. Jadi nah, produksi ASI tuh makin lancar. Ternyata ini juga bagus untuk menyembuhkan luka SC juga. Jadi buat bunda-bunda mungkin ya, nih pertama nih buat ibu hamil, terus habis itu bunda lahiran SC bisa minum Mabuung, terus bunda menyusui juga bisa dibantu dengan Mabuung. Selain ASI-nya banyak, ASI-nya kental, ASI-nya juga banyak jadi puding nih bun, bener-bener mantul banget lah ya bun ya. Terus untuk harganya, ini untuk yang 30 kapsul 70.000 aja, 70.000 untuk 30 kapsul, jadi bisa diminum kira-kira 7 sampai 15 harian ya, setengah bulan gitu. Bunda tinggal hitung aja, intinya tuh kalau yang 60 kapsul harganya 120.000, yang 30 kapsul harganya 30.000. Ini benar-benar murah meriah mursidah, Bun. Nah, terakhir nih buat bunda-bunda yang mungkin mengalami ASI seret, ASI enggak lancar atau mungkin masalah-masalah pada bagian PD atau payudara. Nah, bunda itu bisa konsultasi aja ke pihak Mabuung, karena Mabuung itu punya konsultasi gratis 24 jam. Jadi malam pun, tengah malam pun aku konsultasi itu juga dijawab. Coba-coba aja dulu bun, nanti tanya-tanya ke sana, barangkali nanti dapat solusi dan masalah ASI seret bunda bisa teratasi. Oke bunda, thank you udah nonton video ini, semoga bisa membantu permasalahan bunda. Dan bunda bisa cek-cek juga di akun official Instagramnya Mabuung, karena di situ banyak testimoni seputar produknya Mabuung, banyak juga bunda-bunda yang udah pada coba dan juga banyak giveaway-giveaway juga di situ. Silahkan bisa follow aja, aku taruh semua linknya terus di kontaknya juga di description box. Oke, sampai ketemu di next video, bye-bye, assalamualaikum bunda.